sih pengennya lanjut ke 21 karena lebih dari 20 orang 30 orang yang di orang gak suka sama Chris itu dari verbal dia ya. Itu pengennya lo jangan damai, lo jangan damai, lo jangan damai, ini orang harus kena getahnya ya. Makanya gue bilang enggak, gue cuma 10% lah keunggah untuk di jalan damai, sisanya gue juga pengen gue lagi tiga. Kalau boleh tahu nih bang, 10% udah gak terima ya, karena apa, permintaan maaf dia itu kalau gue bilang udah gak dari hati, karena begitu Chrisnya ketangkep baru minta maaf gitu loh. Kemarin kemana aja gitu, permintaan untuk mengeluarkan Chris biar ada jalan damai itu gue bullshit. Tapi kebayar gak sih apa lagi? Kerugian sih, material, imaterial, terus di hari-hari itu yang harusnya gue ke Bandung, keluar kota, semua gagal total. Terus gue bikin visum sampai jam 1 siang, itu gue gak tidur sama sekali, hidung gue ngocor selama 4 jam. Terus gue harus keluarin visum lagi di sini, itu yang harusnya hal-hal yang gak harus gue keluarin dan gak harus gue jalanin di hari-hari itu kan. Jadi kerugian banyak banget, material, imaterial.